Tapi lu sini bro, lu yang jadi wasit, lu yang jadi juri, brother. Tapi Ri sini Ri. Tapi Ri, woi. Raffi. Tapi panggil. Ri. Panco, badannya keren-keren, gede-gede, pakai itu panco, belakangnya masa bunga-bunga gitu. Bunga. Oke. Sekali lagi untuk yang di rumah. Pertandingan panco ini bukan sembarangan. Ini sudah dilakukan oleh teman-teman yang profesional dan sudah juga diberitahukan dan dibekali tata cara berpanco yang baik dan yang benar sehingga dapat meminimalisir apapun yang kemungkinan yang tidak baik. Siap? Kalau begitu, kalian ada berempat orang. Kalian akan diadu dan yang menang akan melawan Agung Hercules. Hari, brother, uncap cip-cip dulu. Siapa yang beradu duluan? Gua ngasih tambahan uang. 100.000. Baik, 100 mas, 100 nya dari mana? Untuk yang menang, 100 nya mas tadi? Ini untuk yang menang, ketambahan 100.000 dari saya. Saya pengen tanya dulu namanya. Ini duitnya siapa? Itu duitnya si Hari, Uya. Hah? Duitnya dia. Yang pegang siapa? Hah? Ya udah kenapa dari gue? Tanya dulu brother, namanya siapa brother? Deddy Muzamil. Deddy Muzamil, asal yes. Dari mana? Asal Semarang. Asal Semarang, udah terobsesi bener ingin mengalahkan Agung Hercules? Pasti dong, optimis dari rumah. Dari kemarin nih, saya lihat tayangan kan Agung nantangin Panco, makanya saya datang. Siap, pesan aku. Oke, bang. Datang. Iya bang. Aduh, yang ini namanya siapa? Frankie Chandra. Siapa? Frankie Chandra. Oh, Frankie dari mana asalnya? Kalimantan. 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 Kalimantan ya. Yakin bisa menang? Diusahakan. Menang. Dor. Oh, kirain latah, kirain gue. Enggak deh. Soalnya saya dengar-dengar tadi yang menonton di belakang. Di antara di sini, di antara yang pada gede ada yang latah, tapi kita belum tahu yang mana ya. Tadi penonton belakang bilang ada yang latah katanya. Oke, siap. Frankie melawan Deddy Muzamil. Deddy Muzamil. Siap. Satu ronde aja. Ingat, hanya satu ronde karena ini bawa penyisian. Final akan dua ronde untuk melawan Agung Hercules. Wasit. Ya, masing-masing peserta, siap. Awas, hati-hati pegangannya. Tolong kaki diinjek ke bawah. Agung Hercules. Biar kuat ini. Ya. Ya. Awas yang kegeser. Menurut kamu siapa yang menang antara Frankie? Ya, maju-maju sedikit, maju sedikit. Kalau dari segi ototnya ya. Ini punya power okay. Yang gede. Deddy. Tapi enggak tahu endurance mereka bisa enggak. Okay. Pas yang go. Ini. Yo! Kita ya. Oh, Deddy ya. Dan Frankie. Ya. Kita lihat. Frank. Ya. Wow, Frankie. Ini berat juga Frankie ini kayaknya. Tadi. Wow! Ya, Frankie baju biru. Masih ya. Bertahan. Deddy mencoba untuk menyerang. Deddy dengan memiliki otot yang lebih besar. Kita lihat Frankie endurance juga besar. Ya. Ya. Frankie mas. Mencoba menyerang, tetapi masih bisa ditahan oleh Deddy. Awas, awas. Deddy. Oh. Ya, ya. Deddy. Deddy, selamat brother. Berarti Anda akan menunggu satu pemenang di antara sini brother. Mas Topan. Mas Topan dengan Aris. Siap? Tidak ada alasan untuk capek ya. Tidak ada alasan. Bro, ya. Kalau habis makan abon dihapus dulu, bro. Itu brewok, brewok. Tangan di meja, tangan di meja. Topan. Taufan, apa yang mau disampaikan untuk lawan kamu? Pesannya hati-hati aja tangannya. Aris, mau disampaikan apa? Siapa takut? Oh, siapa takut? Ya, masing-masing peserta, awas, jangan lepas dari lingkaran, jangan lepas dari lingkaran, kena dis. Ya, siap. Go. Ya. Tahan. Kita lihat, wow, Taufan diserang. Kita yeah. Lihat Taufan diserang oleh Aris. Jadi kita jadi bisa mengalahkan Taufan. Tidak ada perlawanan sama sekali. Apakah akan dibalikkan keadaan oleh Taufan? Wow.
Kelompok Hercules nampak memperhatikan gaya permainan dari kedua lawan. Taufan masih dalam bola, Taufan kembalikan ke atas. Yeah. Taufan. Wow. Selamat brother. Ini Anda mau tidak mau melawan Dedi. Idi. Sekarang Dedi dan Taufan. Mereka adalah masuk di babak grand final. Di sini kita kasih 2 ronde. Berani 2 ronde atau 1 ronde? 2. Berani 2 ronde atau 1 ronde? 2. Tidak ada alasan untuk melawan Agung Hercules? Tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Oke, selamat. Sah, sah. Alhamdulillah, semoga keluarga sakit sama wadah dan keluarga. Ayo tepuk tangan untuk Dedi dan juga Taufan. Agung, habis ini mereka akan lawan Mas Agung. Oke. Ini dia babak grand final Panco Everybody Superstar antara Dedi dan Taufan. Ya, peserta siap? Siap? Go! Dedi dan Taufan masih beradu. Oke, mereka masih bersama-sama kuat. Dedi nampak terjepit. Taufan terus memberikan penyerangan kepada Dedi. Kita lihat Dedi masih terus. Wow! Oh, masih dapat ditahan oleh Taufan dan Yao. Ronde pertama. Mister Dedi. Sekarang. Coba lagi, bro. Keren, gede banget. Wah, dicukur ya, bro. Pokoknya. Oh, iya, keren. Dicukur. Siap, bro. Berarti pindah tempat, bro. Mau istirahat dulu atau mau langsung? Sambil istirahat, menurut Jessica, Bunda, Kang Arman, antara Dedi dan Taufan. Ini Taufan, kalau kalah di ronde kedua, berarti dia harus pulang. Kalau Dedi di ronde ini menang, berarti harus lawan Agung Hercules. Tetapi menurut Jessica, Bunda sama Kang Arman, kira-kira bisa Kak Taufan membalikkan keadaan atau tidak? Jessica? Gak tahu ya, aku kayaknya dua-duanya ini sama-sama kuat. Dan dua-duanya punya otot yang gede-gede. Jadi Jessica bingung kayaknya, tapi... Menurut kamu? Oke, menurut Jessica, mudah-mudahan yang baju hitam. Dua-duanya hitam. Karena dua-duanya kayaknya nih persaingan banget nih. Aku jadi bingung. Tapi kayaknya yang laki-laki. Dua-duanya sama. Bunda, sok bunda sama kanan. Oke, kalau bunda lihat siapa nama kanan, siapa kiri? Dedi dan Taufan. Dedi dan Taufan. Kalau lihat daripada dia punya belakangnya ini, tengkuknya ini, itu latihannya sudah mungkin sudah lama ya. Oh. Latihan, ini. Oh, bunda paham betul sih, bun. Bukan, nah itu betul, ya. Jadi kalau siapa tadi? Taufan mungkin masih belum ada otot-ototnya, tapi sebetulnya bukan otot yang dinilai, teknik. Benar. Ya. Jadi menurut bunda? Menurut bunda tetap. Jadi, yes. Kang Arman. Dedi kayaknya. Dedi, lu nggak ada yang milih, bro? Udah nggak apa-apa, bro. Dedi, gue dukung lu. Kalau lu menang, gue kasih botol minum. Opat. Oke, siap. Tepuk tangan untuk Dedi dan Taufan. Dedi. Oke. Siap, mas. Siap. Go. Kita lihat. Oh. Langsung dihajar oleh Taufan. Dalam posisi terjepit, Dedi dapatkan Taufan memberikan perlawanan yang imbang sehingga harus seri dan ada ronde ketiga. Taufan! Oh, Dedi membalikkan keadaan. Masih dapat ditahan oleh Taufan. Oh, Taufan memberikan perlawanan lagi kepada Dedi. Apakah yang terjadi? Taufan! Apakah ada harus ronde ketiga?
dan Kang Arman, Denny, bro. Yakin menang lawan Agung Hercules, bro? Insya Allah. Lu udah mengalahkan dua orang langsung, nggak ada istirahat. Ini apakah lu masih kuat atau ada alasan sedikit untuk istirahat dulu? Tidak ada alasan, saya pasti bisa. Gokil. Oke, Agung. Melihat tadi cara Dedi. Lihat bro, ya, melakukan panco, Agung, menurut kamu, kamu yakin gak? Bro, perutnya mana perutnya bro? Gimana Agung, minder gak? Gak masalah, pernah waktu di Kalimantan aku lebih dari ini. Di Kalimantan pernah lebih dari ini? Lebih dari dia, alhamdulillah, meskipun menang. Berat tapi menang. Menang, di Kalimantan pernah ya? Iya. Oke, okay. Mas Agung, ini harga diri loh. Oke, okay. Kalau kamu kalah? Karena panjo itu bukan hanya otot tapi ada endurance juga. Ada untuk daya tahannya seperti apa, nafasnya seperti apa. Oke, okay. Ada yang mau disampaikan kepada Dedi? Hati-hati aja. Oke, okay. Hati-hati di jalan. Oke, okay, saya pegang Agung. Dedi, ada yang mau disampaikan untuk juara bertahan kita? Siap-siap. Tunggu jawabannya. Gua tunggu jawabannya. Oke. Kalau begitu, Agung, tangan di sini. Dedi. Buka Mas Agung, okay. Buka. Silakan wasit, ada pesan-pesan? Ya, hati-hati. Awas. Hati-hati, jembatan. Hati-hati, pergelangan tangan. Sorry Mas Agung, mau dibuka dulu jasnya mungkin? Enter lah, bukalah. Buka. Uci, tolong uci. Uci. Widi, ya, boleh. Wih. Okay. Jasnya aja. Lu mau ngapain, mau mandi? Agung Hercules, juara bertahan Everybody Superstar. Dapatkah dia menaklukkan Dedi ataukah Agung Hercules harus takluk dan memberikan gelar juara panco Everybody Superstar kepada Dedi? Siap? Oke. Okay. Siap. Antara Agung melawan Dedi, siapakah yang menang di antara mereka? Satu. Ya. Dua. Tepuk tangan dulu. Tatapan mata yang sangat memberikan arti. Satu. Dua. Tiga. Kemana mana tetapi Everybody Superstar. Akulah penjagamu, akulah pelindungmu, akulah pendampingmu di setiap langkahmu. Kau bawa diriku ke dalam hidupmu, kau basuh diriku dengan rasa sayang. Senyummu juga dirimu adalah hidupku. Kau sentuh cintaku dengan lembut, dengan sejuta warna. Oke, yang di rumah, yang di rumah udah kita kasih duet Kang Arman Maulana dan Noella. Dipegang sama Arman Maulana. Dipegang tangannya tadi awak Kang Arman ya. Pegang. Ah, kamu boleh. Enggak Mas. Please, aku juga dong Mas. Oke, Kang Arman boleh kasih nilai dulu Ciko. Ciko. Nilainya nanti kan Ciko dulu ya. Ciko boleh kasih nilai dulu Kang Arman. Ciko. Oh, langsung. Ya, langsung dari Kang Arman, habis Kang Arman Jessica jatuh dulu. Cinta, ya. Gua jatuh cinta. 9. Terima kasih Kang Arman. Bunda dulu. Nah, bisa banyak yang bilang bunda, nggak ada yang minta Jessica belum. Endang,
hatiku endang. Hatiku endang. Somai cakup dah paling enak. Silakan Bunda kasih komentar dulu, Bun. Oke. Nanti duet ya Bunda sama Ciko ya. Selamat malam Noela. Ya, selamat malam Ciko. Senang kebahagiaan ini akhirnya grand final Bunda menjurikan pun kalian semuanya alhamdulillah. Untuk khusus kepada Noela, kalau misalnya untuk vokal memang sudah tidak diragukan lagi ya, kamu adalah salah satu favorit Bunda pada saat kamu masuk di Idol. Terima itu Bunda kasih. Suka sekali, salut di TV sebelah. Maksudnya mancing terus. Ya, sudah menjadi superstar ya, karena kamu memang seorang idol dan idola semuanya di TV sebelah. Untuk Ciko, kamu adalah calon hebat dengan keberanian yang selalu mengambil nada-nada tinggi. Tapi untuk benar-benar menjadi superstar, memang kamu harus masih banyak berlatih, bertanya kepada Kak Noela. Karena terus terang, contoh, ini mau TV sebelah, mau apa, pokoknya semua yang masuk Everybody Superstar, ini sudah enak. Karena apa? Kalau kita lihat contoh Kak Noela, itu gojlokannya itu tidak langsung masuk, oh begitu, tidak. Jadi, latihan itu sudah sangat kuat sekali, sehingga sekarang menjadilah seperti Kak Noela. Jadi kamu pun, Ciko, Bunda teringat kepada penyanyi luar yang sudah tidak ada, Michael Jackson. Itu Bunda teringat kepada kamu, masa kecil-kecilnya. Waktu zaman dulu Michael Jackson kecil ya? Yes, betul. Yang lagunya band dulu gitu ya? Band, atau ada kamu bisa lagu salah satu Michael Jackson. ABC, ABC. Boleh Bunda, lagu Michael Jackson, Heal the World. Heal the World. Okay. Heal the world, make it better place. Oke, coba. For you and for me. Siap. Bunda gak bisa. Gak, ini biar aku kasih dulu. Bunda gak bisa. Ayo Ciko. Heal the world, Astuti. Yep. Uya. Make it a better place for you and for me. I'm dear, are you a great care? Keep it a color. Okay, stop. Ketinggian. Om Dio turunin lagi. Ketinggian ya. Suara tiganya juga turunin sudah. Dikit. Ah, kasihan kalian. Oh, ini kan maklum spontan bisa. Enggak apa-apa, ya. Terima kasih. Yuk, Mas Ben. Oke, Mas Ben. Wah. Bagus. Make it a better place for you and for me and the entire human race. Oke, pesan Bunda tetap berlatih ya, dan artikulasi nak sayang. Kalau ya mungkin semua penyanyi mempunyai ciri khas. Kalau A, I, U, E, O-nya lebih jelas itu pasti kamu lebih bagus ya, lebih ini. Oke, Ciko, untuk kamu maaf ya sayang, adik-adikku yang tercinta, 9. Terima kasih banyak Bunda. Terima kasih Bunda, kasih nilai yang paling terbaik pada malam hari ini. Tapi boleh Bunda juga memberikan yang terbaik untuk semua fans Everybody Superstar Trans TV di seluruh Indonesia. Ya. Mohon dengan sangat Bunda dan Ciko duet. Ciko. Oke. Okay. Iya, tepuk tangan dong buat Bunda dan Ciko. Dan Ciko. Bunda. Yang Bunda, dipanggil yo, Bunda. Yo, Bunda, yo, Bunda. Buncis belum, Buncis. Bunda. Bunda. Oke. Ciko. Bunda Hetty adalah seorang legenda penyanyi Indonesia yang maestro dari dulu sampai sekarang. Go. Udah siap duet sama Bunda sedikit aja untuk memuaskan fans kamu? Ciko, abis ini kamu duet sama aku ya? Gak. Usaha, Kang Uya. Ciko, pegang Bunda. Aduh. Halo, mic-nya sayang. Mic-nya Bunda. Halo. Cek, naikin lagi mic-nya Bunda.
I wanna call the stars. And from the stars I wanna leave a day that never dies. I wanna change the world only for you. All the impossible I wanna do. I wanna hold you close under the rain, show you the loneliness and what it does. You wanting to my life to stop my tears. Everything is enough. I have you here. Nonton. Kami keluarga bencana kalau kami memang segera akan mengeluarkan album sebentar lagi ya. Ya. Oke, jangan lupa. Mama anak ya. Harus dukung. Bisa aku cepat ya. Satu. Entar dulu aku mulai dari mana? Aku mau ngajak dua. Ini buat penonton. Ya udah cepat aja. Okay. Tiga. Oke. Buat Moira sama Chico. Enam. Pemilihan warnanya Jessica suka banget, keren banget, cocok di kulit kalian. Benar-benar. Terima kasih Kak Jessica. Perfect. 10. Habis waktu. Tak dulu, dikit lagi. Oke, 10 detik tambahan boleh? Boleh. Satu. Dua. Tapi Chico tadi tiga, boleh enggak dibenerin sedikit jasnya, itu ada yang kelipet. Lima. Enam. Tak dulu maksudnya benerin jas aja 5 detik. Tak dulu. Oke, dari 5 ya. 6. Oke. Tapi ini tujuh, buat Noella sama delapan, Chico hari ini the best delapan, banget. Delapan, siapa yang milih waktu? Habis waktunya. Ya. Langsung gila. Aku boleh ajak penonton bernyanyi? Tidak. Maaf, Jess. Berikan izin kepada Jess. Maaf, Jess. Oke, cepat, oke. 5 detik, Jess. 1, 2, 5. Kalau misalnya ada nilai lebih dari 10, Jessica pengen kasih 11. 12 juga boleh, tapi karena maksimal 10, Jessica kasih 10 buat kalian. Keren banget. Terima kasih Kak Jessica. Sempurna juga dari Jessica Iskandar. Berarti nilai dari dewan juri kita sempurna. 28. Tapi apapun yang terjadi, everybody superstar kadang-kadang tidak bisa terprediksi. Betul karena kali nasib semua ada di tangan kalian, anda ada di rumah. Noella, Chico, ayo minta dukungannya. Silakan. Kita minta dukungan supaya kita bisa lanjut lagi ya. Ya Chico ya, ketik apa Chico? Ketik S pasti Noella kirim ke 93458. Ketik EF pasti Noella kirim ke 93458. Terima kasih.